Halo teman-teman, udah siap berpetualang seru bareng Dunia Budi kan? Untuk komen absen, Yuta bacain di akhir video ya teman-teman. Wah, ini dia barangnya. Terima kasih ya Yuta. Ah, sama-sama Kak Mami. Ayo Mia, kita udah beli persiapan kemah. Wah, Kak Yuta, Kak Yuta. Loh, tongkatnya mana Kak? Waduh, aku lupa Mia. Tongkatku udah aku potong-potong kemarin untuk mainan Mia. Ya elah, kalau begitu mending Kak Yuta beli tongkat dulu ya di Sapura Corporation Kak. Ah, oke deh Mia. Aduh, gimana ini? Nanti kalau kita datangnya telat gimana dong, Kak? Aduh, udah tenang aja, Mio. Lagian, ini pasti juga belum mulai kok kemahnya. Aduh, Kak Yuta, cepet ya, Kak, belinya. Mio deg-degan ini, Kak Yuta. Iya, Mio. Udah, kamu ini sabar aja. Lagian, kita juga nggak akan ditinggal, Kak. Nah, tunggu di sini dulu ya. Halo, Kak, aku mau beli tongkat pramuka lagi ya, Kak, satu aja. Nah, bisa kok, ini masih ada untungnya. Aha, untung aja. Tuh kan, Mio, di sini masih jual kok ini. Wah, ya udah deh kalau gitu. Ayo sekarang kita langsung pergi ya, Kak. Oke, terima kasih ya, Kak. Aduh, Mio, gak sopan banget sih kita lari-larian. Ah, Kak Yuta, udah deh, Kak, gak apa-apa. Buruan, Kak. Ini telat banget ini. Nanti kita gak bisa ikut kemah loh, Kak. Udah, Mio, tenang dulu dong. Ini kita udah hampir sampai ini. Tuh kan, lihat. Aduh, bentar-bentar ya. Ah, Kak Yuta ini gimana sih, Kak? Buruan, Kak. Nanti kita ditinggal beneran loh, Kak. Oh iya, Mio. Bentar ya, Mio, bentar. Aduh, tapi kok ini sepi banget ya di sini. Wah, iya, Kak. Jangan-jangan. Tunggu dulu, Kak. Itu di seberang. Kayaknya tadi Mio lihat ada tenda-tenda deh, Kak. Hampir aja Mio kira kita ditinggal loh, Kak. Oh iya, kalau begitu ya. Kita ke sana dulu. Wah, ternyata semuanya sudah pada datang ini. Nah, aku parkirin mobil dulu ya, Mio. Ayo, Kak, buruan, Kak. Wah, Mio, ayo buruan. Kita sudah sampai ini. Aduh, untung aja. Mio, gawat ini. Wah, Kak Yuta, kenapa? Aduh. Wah, kalian ini dari mana aja? Kok bisa-bisanya telat sih? Anu, Pak, maaf. Tadi soalnya beli tongkat dulu. Ya udah sana, langsung ikut upacara ya. Ah, tuh kan gara-gara Kak Yuta. Udah, Mio. Ayo, kita langsung ikut upacara aja ya. Wah, Kak. Itu ada Bibi Celin, Atam, juga Atom, sama ada Giant juga ya. Oh, iya. Ayo, mending sekarang kita langsung hormat ya, Mio. Cacau, kenapa cacau tak terlambat sih? Aduh, Bibi Celin, tadi soalnya aku harus beli tongkat dulu. Cacau, Mio, jangan marah-marah ya. Oh, Mio, kamu masih marah ya, Mio? Maaf dong, Mio, lagian kan kita juga udah sampai ini di sini, Mio. Please ya, maafin aku. Apa sih, Kak? Udah selesai upacara cacau. Tulungin tangannya, Caca. Oh iya. Aduh, Bibi Celin, untung aja kamu ngingetin aku ini. Aduh, aku ini takut loh, Bibi Celin, gak bisa ikut kemah ini tadi. Ya, itu mah gara-gara Kak Yuta sendiri. Aduh, udah dong Mio, tuh dengerin itu. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah pembagian tenda. Ini laki-laki dan perempuan harus dipisah ya tendanya. Dan untuk laki-laki sebelah kiri Pak Guru dan perempuan ada di sebelah kanan Pak Guru. Dan untuk satu tenda ini cuma bisa diisi untuk 3 orang saja. Oleh karena itu semuanya silakan untuk mencari teman satu tenda masing-masing. Ya silakan dimulai saja ya. Aduh, kalau begitu aku harus segera mencari teman satu tenda. Wah, ada yang pakai kacamata. Woi, kamu. Ayo, kamu ikut aku aja ya untuk menjadi satu tim. Oke deh, kalau begitu kita mau pilih yang mana ya? Kita satu tim aja ya. Iya, baiklah. Ini dia. Kalau begitu, aku mau pilih warna oranye ini ya. Wah, bagus banget kan? Iya, ini tenda yang sangat bagus. Pilihanmu sangat keren, Giant. Wah, jelas dong. Giant gitulah. Wah, kalau begitu, aku harus segera mencari teman satu tim. Wah, Kak Yuta, kita kok nggak satu tim, Kak? Aduh, Mio, nggak boleh. Soalnya kan dipisah, nanti kita dimarahin. Oh iya, Atam, itu si Atam mana ya? Tidak tahu. Wah, yaudah deh. Kalau begitu, kita langsung ke tenda warna biru ini aja ya. Wuhu, tendanya bagus. Wah, ternyata udah ada kamu ya
ngadain upacara, kamu malah tiduran. Enak. Ih, curang banget ya kamu. Ya udah deh, ayo teman-teman, mending sekarang kita langsung menyiapkan barang-barang kita dulu ya. Aduh, aku tadi tuh bawa makanan banyak tau. Jajan. Kita satu tim aja ya, mau kan? Cucu mio. Wah, kita masih kurang satu ini. Wah, ada Susanti. Hai Susanti, kamu mau jadi satu tim kan sama aku? Oke Mia, boleh banget. Wah, oke deh. Wah, Bibi Calin lihat, ini ada tenda warna pink loh. Bibi Calin cekal warna pink caca Mia. Wah, iya bagus banget ya tendanya ini. Oke anak-anak semuanya, untuk setiap ketua tim dimohon datang ke sini karena akan Bapak beritahu acara selanjutnya ya. Ayo semuanya para ketua tim. Wah, oke, Pak Guru. Aku datang, Pak Guru. Aduh, ada acara apa ya ini? Wah, aku sudah datang ini. Ayo kita mulai saja ini. Wah, mana sih yang lainnya? Wah, tunggu. Ini Mia sebentar lagi sampai kok. Aduh, Mia, kamu ini lama banget deh. Maaf ya, Kak. Nah, anak-anak semuanya, jadi acara selanjutnya adalah kita akan mencari harta karun dan Pak Guru akan membagikan kalian peta harta karunnya. Nanti kalian berjalannya sesuai dengan timnya ya. Wah, apa mencari harta karun? Mia senang banget. Akhirnya mencari harta karun. Wah, Mia pasti bisa. Wah, apa? Wah, aku juga senang banget kalau acara mencari harta karun seperti ini nih. Oke deh, mencari harta karun ini akan membuatku menjadi kaya raya dan aku bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Oke deh kalau begitu, Atom. Apa Yuta? Begini, habis ini kita akan mencari harta karun loh. Asik. Ah, aku sudah tidak sabar ini. Wah, teman-teman. Jadi habis ini kita akan mencari harta karun loh. Acik, Bibi Calin bisa berpetualang mencari harta karun Caca Mia. Wah, jelas dong Susanti, kamu suka kan? Suka kok Mia. Aku seneng banget. Oke deh kalau begitu. Wah, kita tidak boleh kalah ya dari timnya Yuta dan juga Mio. Kita harus mengalahkan mereka semua. Habis ini kita akan mencari harta karun. Iya. Nah semuanya, ayo kalian bebas ya. Mau bergabung dengan tim lain juga boleh. Dan kalian juga bisa mulai mencari harta karunnya sekarang juga. Yang penting tetap hati-hati ya semuanya. Kalian semuanya paham? Paham Pak Guru? Paham Pak. Yang penting semuanya harus tetap jaga diri masing-masing ya. Harus hati-hati. Soalnya terkadang juga akan ada bahaya yang tidak terduga ya. Oke deh Pak Guru. Ayo semuanya, kita harus segera mencari harta karunnya duluan ini. Ayo semuanya lari. Iya, tunggu Jaya. Tunggu aku. Kalian ini lama banget sih. Ayo dong buruan. Aku sudah tidak sabar ini untuk mendapatkan harta karun. Wah, kira-kira isinya apa ya nanti? Tapi Jaya, apakah kamu bisa membaca petanya Jaya? Aku takut, jangan-jangan kamu gak bisa baca. Enak aja ya. Nah ini ya, ini kan ada tanda kesini. Tapi aku penasaran kalau sini apa ya. Kalau begitu, kanan kiri. Oke deh teman-teman, kita lewat arah sini saja ya. Aduh, kita kok lewatnya sini sih? Bukannya panahnya tadi belok ke sebelahnya ya? Kalian ini, itu mah hanya jebakan aja. Udah, kalian itu percaya aja sama aku. Iya, udah deh kalau gitu Jaya. Tapi tunggu pelan-pelan. Kalian ini lama banget sih. Loh, ini kok tiba-tiba ada pohon tumbang ya di depan kita. Aduh, gimana ya ini? Ya udah deh kalau gitu, mau gak mau sih kita harus ngebersihin ini dulu. Ayo, kita angkat dulu ya ini. Aduh, tapi ini berat banget, Cayan. Aku tidak kuat. Kamu ini makanya kita harus bareng-bareng dong.
sekarang giliran kita ya. Aduh, tapi kok tadi Jayanya lewatnya yang sebelah sana ya. Oh ya, Mio, Mio, Mio. Wah, ada apa ke Yuta? Mending kita gabung aja ya timnya. Soalnya kan lebih banyak, lebih seru kan, Mio. Gimana, kamu mau gak? Wah, Mio mau dong, Kak. Lagian kalau cewek-cewek sendiri kan agak serem. Ya udah deh, ayo. Mending sekarang kita langsung aja ya. Semuanya udah siap kan? Sudah. Tunggu, caca. Wah, ayo teman-teman, kita lewat area sini ya. Oh, ini sih pasti bakal seru banget ini. Wah, Kak Yuta, kok kita lewat yang sebelah sini sih, Kak? Iya, Mio, soalnya kan tadi yang sebelah sana udah dilewatin sama Jayan, Mio. Takutnya nanti kalau ketemu, Jayan malah akan membahayakan kita. Betul. Wah, seru banget ya. Waduh, ini ada yang kanan, terus ada yang kiri. Kita kemana ya? Kita ke yang kanan, Kak Yuta. Aduh, tapi Mio, tunggu dulu. Barangkali di sebelah kiri ini juga ada harta karunnya. Nah, kita lewat sini dulu ya. Nanti kita baru ke kanan lagi, Mio. Tapi kan ya pasti sebelah kanan, Kak Yuta. Ih, dibilangin ngeyel. Udah, gak apa-apa semuanya. Ikutin aku aja. Kita kan juga rame-rame ini. Wah, itu apa ya itu? Waduh, kok tiba-tiba ada bangunan di tengah-tengah kayak gini ya? Wah, iya, Kak. Itu kan benteng kayu, Kak. Loh, itu di atasnya juga ada penjaganya itu. Oh, Bibi Cale, nunduk Bibi Cale. Nanti kita ketahuan. Oke, nyinjek kecaoca. Oh iya, semuanya ini kita ada di sebelah sini, tapi di situ ada penjaganya. Itu kira-kira isinya apa ya? Aku penasaran banget. Wah, kalau begitu kita tiarap lalu dekatin itu ya. Tapi Kak Yuta, ini aman kan, Kak? Iya, semuanya tenang aja. Barangkali di situ ada harta karun, Mio. Aku seneng banget loh kalau ada harta karunnya. Tunggu, pelan-pelan. Wah, iya, semuanya. Wah, Kak Yuta, isinya apa, Kak? Waduh, teman-teman, ini sih isinya kok kosong ya. Woi, Bebe Calin, kamu nunduk dong tiara kayak kita. Nanti ketahuan, Bebe Calin. Oke. Aduh, siapa kalian? Woi, ngapain kalian di sini? Dasar anak-anak semuanya ya. Ayo, kalian mau kemana? Jangan kabur ya kalian. Woi, semuanya. Woi. Waduh, teman-teman kabur. Ternyata ada penjaga di depan pintunya itu ya. Iya, Kak. Mio juga gak tahu loh, Kak. Aduh, semuanya lari ya. Jangan sampai ditangkap sama penjahat itu. Aduh, capek banget ini. Aduh. Iya, Kak. Semuanya udah aman ini, Kak Yuta. Ini sih gara-gara Kak Yuta karena milih jalan yang tidak sesuai dengan yang ada di peta. Aduh, tapi kan aku penasaran, Mio. Tapi kan kita juga malah menemukan markas penjahat gunung, kan? Udah deh, Kak. Ayo. Oh, ya udah deh kalau gitu. Nah, sekarang kita pakai jalur yang benar aja ya, yang sesuai dengan yang ada di peta. Oke deh, sekarang kita berhasil melewati pohon. Aduh, Jayan, kita mindahin pohonnya ke sampai sore begini ya. Iya, aduh, ini sih jalan yang dipilih sama Jayan cuma memutari perkemahan aja gak sih? Tuh kan, kita kembali ke titik awal lagi nih. Jayan, ini gimana sih? Katanya kamu bisa, tapi ternyata kok kayak gini. Kalian ini ya? Kalau kalian tidak mau harta karun, mending kalian kembali aja ke tenda. Biar aku yang mencari sendiri harta karunnya itu. Oke deh, sana, mending kalian balik aja deh. Jayan, tapi kan Jayan kita kelompok. Kelompok apaan? Kalian ini tidak percaya sama aku. Aduh, kita lewat sini dulu deh. Tuh kan, ini adalah tanda panahnya. Udah sana, mending kalian balik aja deh sana. Aku bisa kok sendiri tanpa kalian. Aku benci sama kalian. Jayan, bukan gitu, Jayan. Wah, teman-teman lihat. Ada apa, Kak Yuta? Itu di depan ada kandang hewan. Waduh, ada banyak banget sapi, ayam, dan juga babi. Aduh, ini sih kita harus melihat ke dalam. Wah, kira-kira ada tanda silang merah di bawah sapi yang sedang duduk nggak ya? Wah, ternyata benar. Ini ada tanda silang merah ini, teman-teman. Ayo, mending sekarang kita segera menggalinya ini. Wah, kita hampir menemukan harta karunnya ini. Ayo, kita gali.
kali. Wah, ayo teman-teman. Wah, kita sudah berhasil mengeluarkannya ini. Wah, ternyata kotak kayunya ini besar banget ya, teman-teman. Wah, iya, Kak. Mio kira kecil loh, Kak. Iya, Mio. Oke deh, sekarang aku akan membuka kotak ini ya. Aduh, tapi kok ini nggak bisa ya? Aduh, gimana sih ini? Apa jangan-jangan ini cuma kotak aja ya? Tapi Kak Yuta, jangan-jangan ini adalah jebakan yang dipasang sama Pak Guru, Kak. Aduh, gimana ya? Kita harus cari harta karun yang lain lagi ini. Aduh, gagal kaya deh aku. Ah, nggak apa-apa, Kak. Ayo, kita harus cari lagi ini, Kak. Aduh, di mana ya ini? Aduh, ini sih kita harus melewati hutan angker nih ke tempat guru. Wah, kalian jangan sampai jatuh ya. Kalau kalian jatuh, kalian akan aku tinggal ya. Aduh, itu Jayan ada putih-putih. Jayan, aku takut Jayan. Jayan, di sebelah pohon itu ada pocong. Mau ketipu dengan tanda silang merah itu lagi. Kalau begitu, aku akan memilih yang lingkaran ya. Ayo teman-teman, kita harus segera menghancurkan batu yang besar ini ya. Aduh, ini batunya susah, keras. Iya, cemangat. Iya, ayo semuanya. Aduh, ini kok susah ya. Aduh, Pak Guru, ngapain sih disimpan di batu segala sih? Iya, Pak Gurunya jahat sama kita. Aduh, udah gak apa-apa. Ayo. Nah, sebentar lagi nih teman-teman. Dikit lagi ini. Tukar. Ayo semuanya. Sebentar lagi kita akan kaya raya ini. Kaya. Wah, ini kok gak ada apa-apanya ya? Aduh, di mana sih sebenarnya? Kok kosong kayak gini sih? Aduh, Kak. Jangan-jangan kita ketipu lagi ya, Kak Yuta. Aduh. Ya udah deh kalau gitu. Ayo teman-teman, kita harus segera untuk menemukan harta karunnya. Nah, pasti ada di tanda silangnya ini, teman-teman. Nah, sekarang kita harus hancurkannya ini. Aduh, capek banget aku. Aduh, loh, teman-teman. Aduh, kok aneh banget ya? Wah, Kak Yuta kenapa? Lah, Kak Yuta. Wah, teman-teman lihat, kita bisa menembus ini. Oh, tidak, itu apa ya? Itu harta karun cecah uca. Wah, betul. Ternyata harta karunnya sebesar ini ya. Wah, isinya ini apa ya kira-kira, Mio? Wah, Mio juga penasaran, Kak. Ayo buka. Wah, ayo teman-teman. Kita langsung buka aja ya. Semoga aja isinya adalah emas ini. Karena aku suka banget sama emas loh. Wah, Kak, itu sudah kebuka, Kak Yuta. Wah, teman-teman lihat. Itu isinya adalah emas loh. Wah, kita jadi kaya raya seperti ini, Mio. Wah, hari Kak Yuta. Akhirnya kita berhasil mendapatkan harta karunnya ya, Kak. Wah, iya, Mio. Ya ampun. Kita kaya. Wah, betul, teman-teman. Kita jadi bisa untuk membeli apapun yang kita mau. Wah, betul banget, Mio. Aku
mau beli motor yang bagus, mobil bagus, terus rumah bagus. Wah, Mia setuju, Kak. Nanti kita bangun tempat permainan yang baru ya, Kak. Iya, Mia. Tapi kan sekarang saatnya aku untuk membacakan komen dulu ya. Wah, di sini ada Kak Keisha nih. Wah, halo Kak Keisha. Terus ada Kak Cika. Terus ada Kak Hansel, umurnya 7 tahun. Terus ada Kak Maratula Aziza, umurnya 16 tahun. Terus ada Kak Reno, umurnya 8 tahun dan kelas 2. Halo teman-teman semuanya. Oh iya, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau nama kalian belum Yuta sebut, jangan lupa ya ditulis di kolom komentar lagi ya. Terima kasih juga teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Dadah teman-teman. Wah, Mia, kita sudah kaya ini, Mia. Wah, iya